pulang sekolah biasanya mamanya di rumah sih ya, gitu kan. Jadi tetap belajar tetap mamahnya, mau berangkat sekolah tetap mamahnya. Jadi ya anak-anak kan cuma perlu itu ya, gitu. Karena pengennya memang kualitas sama mereka buat tetap terus ngikutin lah. Kan mereka tumbuhnya beda-beda nih, si Arsen, Arka sama Cila kan umurnya jauh-jauh banget. Jadi memang harus dipantaunya berbeda-beda tumbuh kembangnya. Kalau Arsen sih enggak ya, kalau Arsen karena memang sudah SD, udah fokus belajarnya, biasanya bisa komunikasi lah sama ayahnya. Nah kalau Arka sama Cila, karena masih playgroup sama baby, bawa pasti. Aduh, nama mah apa ya gitu. Jadi maksud aku gini, terkenal gak terkenal itu bukan kita yang bikin, itu memang udah kuasanya Allah ya. Jadi dipasahin aja, santai aja gitu. Jadi kepalaan kadang-kadang suka malah masih ngarep, pengen banget ya pergi ke pasar atau misalnya pergi ke mall, tapi orang gak kenalin, tapi kan memang masih belum bisa. Ternyata udah vakum dari 2014, orang masih sadar, tapi ya dinikmatin aja, disyukurin. Pasti ada plus minusnya. Kelihatan ya, dari pipinya. Cabi ya saya. Alasannya sih asi, tapi malah alasan doang. Iya nih, emang anak ketiga agak lebih susah turun berat badannya, tapi ya dinikmatin aja ya. Kayak asi, jadi Arsila kan sekarang 1 tahun 6 bulan, jadi tunggu 2 tahun lah baru stop asinya, barulah kita bisa fokus olahraga, jaga makan. Berarti kalau mau, kalau misalnya ditanya mau lah pasti mau ya, karena anak cewek baru satu gitu kan, tapi pengennya 2 cewek 2 cowok, tapi nanti aja lah, karena punya anaknya mah kan gak ribet, cuma ngurusinnya ya, ngedidiknya, punya waktunya buat mereka yang memang harus disiapin. Suami pasti dukung kok, pokoknya apapun yang terjadi sekarang, memang dalam ranah keluarga kan sudah jadi privasi aku ya. Tapi kalau ditanyain suami dukung, pasti dukung. Yang pasti buat semua istri di Indonesia ya, jangan pergi kemana-mana kalau gak izin sama suami. Jadi kalau mau izin, aduh rahasia. Jadi kalau emang misalnya mau pergi keluar atau mau apa, ya pastiin aja dulu buat izin sama suami, karena supaya jadi berkah. Karena memang gak perlu ini ya, udah gagal sekali, dua kali, udah lah ya. Jadi gak usah lagi jadi sesuatu yang perlu untuk seluruh Indonesia gitu. Karena memang itu kan privasi keluarga. Nanti kalau ada apa-apa kan pasti jadi heboh lagi. Jadi mendingan udah kalem-kalem anggun-anggun kayak gini aja. Ya sayang, pasti ada alasannya. Ibaratnya salah satunya juga anak-anak. Nanti kan Arsen, Arka udah gede-gede, kalau dia ngeliat di YouTube lagi, nanti yang malu kan mereka kasihan gitu kan. Jadi tolong hargai privasinya anak-anak saya juga, supaya mereka nanti tumbuhnya tuh gak kayak, aduh mamaku gini, ayahku gini. Udah mendingan anggun-anggun aja. Pasti kalau misalnya kayak, misalnya kalau aku pribadi, banyak beberapa privasi-privasi anak yang misalnya kayak terlanjur ya, kalau nama panjang terlanjur di media kan sebenarnya harusnya itu rahasianya, maksudnya privacy mereka. Karena memang sekarang kita kan nggak bisa tahu, setiap orang yang ketemu sama kita senyum pun kita nggak tahu sebenarnya ada maksud apa di balik itu, apa tuluskah atau enggak. Nggak boleh juga kita bersautun sama orang berpikiran gimana, tapi kalau saya anak-anak tuh lebih ke antisipasi saya. Jadi terutama kayak sekolah gimana, kayak bagaimana privasinya mereka, mendingan dijaga aja. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.